Terima kasih Ustaz Syamun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alayna rahmataka min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pada Allah Subhanahu wa taala bertemu dalam satu forum ya insis ya, ataupun kita sebut sebagai insaf ya. Dan pada pagi hari ini dalam waktu yang singkat dan ringan ya, kita membicarakan tentang satu topik yang sangat mendasar, sangat fundamental ya, yang perlu kita ketahui dan perlu kita dalami, perlu kita pelajari terus menerus ya, karena hal ini pada hari ini sudah tidak dibicarakan lagi ya. Banyak universitas-universitas yang tidak lagi mengajarkan hal ini, padahal dia adalah satu hal yang sangat mendasar ya, yang dapat membantu kita di dalam proses berpikir secara logis, secara rasional ya. Dan dia juga sebenarnya bisa membantu diskurs kita dalam beragama ya, di dalam memahami ya, agama Islam, dan juga ya, di dalam memahami bagaimana para ulama kita dulu dalam masalah akidah dan juga dalam masalah kalam itu mempertahankan dan membela ya, akidah Islam itu dengan hujah-hujah yang bersifat ilmiah ya, walaupun jangan disempitkan ilmiah ini hanya sekedar saintifik ya. Nah, besok insya Allah kita akan lebih fokus pada masalah itu ya, karena ilmiah ini jauh lebih luas dan sekedar masalah saintifik ya. Ala kulihal, pada hari ini adalah mengenai topik yang disebut sebagai al-maqulat al-ashr. Nah, ini bukan al-ma'kulat ya. Dia ada dua, ada al-ma'kulat itu namanya intelligible, itu dari kata akal. Al-ma'kulat itu asalnya dari kata akal, tapi ini al-ma'kulat dari kata qaul ya. Al-ma'kulat al-ashr ataupun diterjemahkan sebagai 10 categories ya, 10 categories of intelligible sebenarnya ya. Dan apa yang kita akan bicarakan pada hari ini adalah sekedar pengantar, karena ini adalah ilmu yang mendasar yang berkait nanti dengan ilmu logika, dengan ilmu kalam, dengan metafisik ya. Saya akan kemukakan kaitan-kaitan itu ya kan. Oleh sebab itu kita harus perdalami hal ini. Baik, sebenarnya makulat ini ya, ataupun kategori berpikir ini ya, itu sebenarnya kategori berpikir ya, itu sebenarnya adalah bagian dari ilmu mantik, bagian dari ilmu logika, dan pertama kali ditemukan itu oleh pemikir Yunani yang bernama Aristotle. Ya, Aristotle inilah sebenarnya penemu ilmu logika dan juga penemu ya, istilah 10 categories ini. Ya, beliau menulis ya tentang hal ini dalam ya subjeknya yang bernama Organon. Ya, ya Organon ini sebenarnya logika. Ya. Jadi al-maqulat ini
adalah salah satu topik dalam organon, ya, yang nantinya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai kategoris, ya, sebagai kategori. Maksud kategori di sini adalah kategori berpikir. Karena apa? Karena memang kategori itu adalah hasil pemikiran. Bagaimana kita mengelompokkan sesuatu, bagaimana kita menyatukan sesuatu, itu kan hasil pikiran. Ya. Kita enggak bisa mengelompokkan. Kalau kita kelompokkan misalkan hewan. Hewan itu satu kelompok, ya kan? Di dalam hewan itu ada lagi bagian yang terkecilnya, misalkan burung. Nah, hewan bagian yang terkecilnya kita bilang, karena hewan itu bukan hanya burung. Hewan ada burung, ada jenis burung, ya kan? Ada jenis anjing misalkan. Nanti burung ada macam-macamnya lagi. Ada burung kakatua, ada burung gagak, anjing juga begitu, ada macam-macamnya lagi. Nah, yang membuat kategori itu apa? Akal kita, kan? Akal kita. Nah, oleh sebab itu 10 kategori sana membicarakan bagaimana akal kita itu membuat kategori-kategori ini. Ya. Makanya akhirnya al-makulat itu diterjemahkan sebagai kategoris. Jadi al-makulat ini seperti yang saya katakan tadi ditemukan, ya, oleh Aristoteles. Sebenarnya akal manusia itu sudah begitu berpikirnya. Tinggal lagi siapa penemunya, siapa orang ataupun sarjana yang pertama kali mengungkap hal itu. Dari ketertutupan menjadi keterbukaan. Dari sesuatu yang asalnya tidak terungkap menjadi sesuatu yang terungkap, menjadi satu discovery. Makanya dia discover, discoverernya itu adalah Aristoteles. Makanya Aristoteles itu diakui oleh para ulama kita akan sumbangan pemikirannya. Jadi segala yang baik itu ya kita harus akui, walaupun dia bukan datang dari orang kita, tetapi dia adalah sesuatu penemuan. Ya. Nah, nanti penemuan Aristoteles ini, Aristoteles kita tahu dia hidup sebelum zaman Nabi Isa alaihi salam. Ya, dia meninggal itu tahun 322, ya, before Christ. 322 sebelum Masehi. 300 tahun sebelum Nabi Isa. Ya. Dan nanti diterjemahkan oleh, ya, Porfiri, ya, ataupun Porfiri yang hidup, ya, di zaman Kristen. Ya, ini antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebelum Islam lagi nih. Ya, sebelum Islam. Karena Rasulullah itu 571, kan. Kalau tahun Masehinya Rasulullah itu dimaulidkan pada tahun 571. Ini Porfiri ini, ya, meninggal pada tahun 305. Nah, penemuan-penemuan yang bermanfaat ini itu nanti dimanfaatkan oleh para ulama kita. Jadi tidak semua penemuan-penemuan yang asalnya bukan dari orang Islam itu dibuang begitu saja, tidak. Justru Rasulullah SAW sendiri memberikan guidance kepada kita. Apa di antaranya? Kata-kata beliau itu adalah al-hikmatu dhalatul mu'min anna wajadaha fahuwa ahaqqun nasi biha. Hikmah ataupun wisdom itu adalah dhalatul mu'min. Itu adalah barang mukmin yang tercecer, barang mukmin yang terjatuh. Ya, anna wajadaha, di mana saja dia menemukan kembali hikmah itu, fahuwa ahaqqun nasi biha. Maka dia, orang mukmin itu adalah orang yang paling layak untuk mengambilnya kembali. Nah, ketika Aristoteles menemukan 10 kategoris berpikir ini, itu adalah sebuah hikmah. Dan hikmah itu diambil oleh para ulama kita. Nahnu ahaqqu biha. Kita itu lebih berhak, ya, untuk mengambilnya kembali. Jadi kita tidak membuang hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermanfaat dari peradaban lain bahkan. Ya, di antaranya ini nanti kita buktikan bagaimana sikap para ulama kita terhadap al-maqulat ini. Ya.
Jadi sebenarnya al-makulat ini ruang lingkupnya itu ataupun cakupannya itu adalah membicarakan segala sesuatu yang disebut sebagai al-maujudat. Ya. Dari sudut logika, dari sudut intelligible. Jadi gini ya, yang dikatakan maujudat itu, yang dikatakan sesuatu yang ada itu, kita bisa kategorikan kepada tiga bagian. Yang pertama disebut sebagai sensible. Sensiblenya adalah benda-benda yang wujud yang bisa kita tangkap dengan panca indera kita. Itu namanya sensible. Yang bisa kita lihat, yang bisa kita dengar, yang bisa kita rasa dengan lidah, yang kita bisa raba dengan kulit kita. Ya. Ini adalah benda-benda yang sensible namanya, sense. Kita bisa sense. Ya. Ini ruang lingkup sains nanti. Ya, ini ruang lingkup sains. Di sinilah yang dikatakan scientific itu. Kebanyakannya scientific itu adalah sesuatu yang sensible. Tetapi al-maujudat, sesuatu yang wujud itu bukan hanya sekedar sensible. Ada lagi yang lebih tinggi dari itu, yang namanya intelligible. Sesuatu yang wujud hanya di dalam alam pikiran kita, hanya dalam intelek kita, tidak terlihat oleh mata kita. Tetapi pikiran kita bisa melihatnya. Pikiran kita bisa mendeteksi kewujudannya. Ini namanya intelligible. Ya, intelek hanya bisa ditangkap melalui intelek. Kalau saya bilang misalkan inflasi itu ada apa enggak? Inflasi. Siapa yang belajar ekonomi sini? Karena saya ilmu ekonomi, maka saya tanya istilah inflasi. Ada enggak? Ada mengenai ekonomi ya. Kalau enggak ekonomis ya mungkin enggak tahu. Ya kan? Tapi bagi ekonomi inflasi ada. Tapi kalau tunjukkan kepada saya inflasi, itu enggak bisa dilihat dengan mata, didengar dengan telinga. Istilah-istilah inflasi, resesi, business cycle. Dan juga istilah-istilah dalam disiplin-disiplin yang lain, bukan hanya dalam ekonomi ya. Dalam sosiologi ada istilah-istilahnya sendiri. Ataupun dengan kata lain, konsep. Yang namanya konsep itu adalah intelligible. Nah, ini adalah ruang lingkup falsafah. Jadi sesuatu yang intelligible itu ruang lingkup alam pikiran. Bahkan sains itu sendiri punya falsafahnya. Nah, besok kita jelasin bagaimana falsafah sains menurut Thomas S. Kuhn. Bagaimana falsafah saya menurut Karl Popper? Bagaimana falsafah saya menurut Feyerabend? Bagaimana falsafah saya menurut Imre Lakatosh? Ini lain-lain falsafahnya. Kalau sudah masuk falsafah, itu sudah konsep. Apakah falsafah tidak ilmiah? Nah, ini kacau kalau kita mengatakan falsafah tidak ilmiah. Karena konsep ilmiah itu dia lebih luas lagi. Ya. Nah, pembicaraan tentang al-makulat ini masuknya dalam intelligible. Ini khusus untuk manusia ya, kalau hewan gak perlu intelligible. Karena hewan gak punya intelek. Ini khusus pada manusia. Jadi kalau kita ingin mengasah akal pikiran kita, yang kita asah ininya, intelligible. Kalau soal lari, hewan ada yang lebih kencang larinya dari kita. Kalau soal berenang, hewan ada yang lebih hebat dari kita soal berenangnya. Kalau soal terbang, hewan ada yang lebih hebat dari kita. Tapi kalau soal berpikir, nah manusia itu, hewan itu gak ada yang bisa berpikir. Jadi kalau kita mau asah kemanusiaan kita, ya aspek ininya harus kita asah. Of course lah kalau kita melatih berenang silakan ya. Kalau kita mau lari misalnya ya silakan. Kalau kita mau kuat-kuatan, ya silakan, tapi itu aspek hayawaniyah, bukan aspek insaniyah, bukan aspek natiqoh. Dalam diri kita ini ada nafsul hayawaniyah, ada nafsul natiqoh. Jadi yang membuat manusia itu manusia adalah nafsul natiqohnya itu. Ini harusnya yang dalam pendidikan itu ditekankan. Jadi kalau kita menekankan skill saja, nah ini nantinya jadi tukang gitu ya. Jadi gak lebih dari hewan. Hewan itu ada yang lebih apa ya,
lebih hebat dari kita. Ala kulli hal. Jadi ada yang kita sebut sebagai intelligible. Nah, apakah maujudat ini berhenti pada intelligible? Tidak. Ada lagi yang lebih tinggi dari itu. Yang wujud juga. Yang maujud juga itu namanya unimaginable. Nah, ini istilah Profesor Alatas nih, unimaginable. Sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan, tetapi ada dia. Ya, susah untuk kita bayangkan, tetapi ada. Nah, ini nanti ruang lingkupnya macam-macam nih, khayal, ya kan, intuisi dan sebagainya. Ya. Jadi jangan kita limitkan. Jangan kita sederhanakan sesuatu yang wujud itu hanya pada yang sensible. Tetapi di sana ada yang intelligible dan juga ada yang unimaginable. Ya. Ah, kalau Tuhan itu, Tuhan maksudnya mana? Tuhan itu unimaginable, ya kan? Karena dia laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang sama dengan Tuhan, tidak ada yang sama dengan Allah. Kita paling tinggi itu intelligible. Ya kan? Tapi nanti sesuatu yang unimaginable itu bisa diintelligible-kan oleh para nabi. Karena akal para nabi itu jauh lebih tinggi dari akal kita. Akal para nabi itu jauh lebih tinggi dari akal ahli fikir. Akal para nabi itu jauh lebih tinggi dari akal ahli falsafah. Ya. Nabi itu orang-orang yang cerdas. Ya. Makanya salah satu sifat Rasulullah apa? Fatonah, kan? Rasulullah itu fatin, Rasulullah itu cerdas. Dan Rasulullah adalah orang yang paling cerdas. Karena dia adalah al-insan al-kamil. Dia adalah manusia yang sempurna. Ya. Makanya para ulama itu cerdas. Karena mereka berilmu, tetapi selain cerdas, para ulama kita juga soleh. Nah, ini intelektualisme dalam Islam itu bukan hanya sekedar cerdas, tapi dia itu harus soleh, harus bertakwa, ya kan? Harus beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan sekedar pinter. Sekarang ada istilah pinter tapi keblinger, ya kan? Pinter tapi tidak ada etika. Para ulama kita antara kecerdasan dengan etika itu menyatu. Ya. Ala kulli hal. Jadi ada aspek-aspek yang disebut sebagai sensible, intelligible dengan unimaginable. Ya. Semua itu bagian dari sesuatu yang ada. Ini bagian dari ontologi. Jadi ontologi kita jangan disempitkan hanya kepada sense. Hanya kepada sesuatu yang kita bisa indra. Karena ontologi itu ada sesuatu yang tidak bisa diindra tetapi bisa ditangkap oleh akal pikiran kita. Bahkan ada sesuatu yang wujud tetapi tidak bisa kita bayangkan kewujudannya. Masih dalam ontologi, masih dalam wujud. Ya. Maka oleh sebab itu tidak semua ontologi itu bisa dibicarakan dalam kategori ini. Ya. Jadi kategori itu ada cakupannya, ada limitation-nya, ada keterbatasannya. Ya. Makanya Prof. Atas itu pernah bilang begini. Ontological condition not included under any of the 10 categories. Nah, kan? Jadi ada satu kewujudan, ada satu ontologi, ada ontological condition, ada satu kondisi ontologi, kondisi yang berkaitan dengan kewujudan ini. Not included under any of the 10 categories yang tidak bisa dimasukkan dalam 10 kategori yang akan kita bicara. Dia adalah di luar kategori itu. Inilah yang disebut sebagai unimaginable. Ya. Jadi kita tahu dalam ontologi Islam, ya, dalam ilmu ontologi Islam, ya, kita tahu bahwasanya wujud itu ada dua. Ada yang disebut sebagai wajibul wujud, ataupun ini kita sebut sebagai wujud, dan ada yang mumkinul wujud, ini sebagai maujud. Kalau kita ingin bedakan antara wujud dengan maujud, Allah itu wujud.
Alam ini dia bukan wujud sebenarnya. Alam ini maujud. Maujud itu kalau dalam bahasa Arab isimnya isim maf'ul. Ya, maujud itu maf'ul. Maknanya kewujudannya itu dibuat. Maf'ul kan artinya yang dibuat. Ya, yang dikenakan, maf'ulun bih misalnya, yang dikenakan. Jadi kewujudan alam ini adalah kewujudan buatan. Jadi kalau kita sekarang ada artificial intelligence, alam ini adalah artificial existence. Iya, alam ini artificial existence. Eksistensinya itu artificial. Eksistensinya tidak asli, tidak murni. Yang murni asli wujud itu Allah Subhanahu wa taala. Dialah satu-satunya yang wujud. Alam ini tidak wujud. Nah, nanti kacau ya kalau kita bilang alam ini tidak wujud ya. Allah saja yang wujud. Nah, ini kan kalau enggak belajar kacau ya. Padahal kita bilang alam ini maujud. Ya, alam ini maujud. Alam ini wujud, dia punya ontological state sendiri. Tapi tidak sama ontological state-nya itu dengan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itulah adalah the real existence. Alam ini tadi itu artificial existence ataupun dalam istilah prof atas alam ini hanyalah conceptual existence. Ya, makanya dalam ontologi kita ada real existence, ada conceptual existence. Alam ini existence-nya conceptual. Ya. Sementara Allah itu adalah real. Ala kulihal, saya enggak membahas tentang hal ini ya. Saya ada 27 slide ya, nanti enggak takut enggak nyampe ya. Baik. Nah, kita lihat ya. Pemahaman tentang Al-Maqulat Al-Ashar ini, bagaimana dia masuk dalam peradaban Islam? Kita tahu ada satu periode ya, yang mana buku-buku Yunani itu sempat diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ya. Jadi ketika itu ada buku-buku Yunani itu yang terjemah dalam bahasa Arab. Dan di antara penterjemah yang terkenal itu namanya Ishaq ibn Hunain. Ishaq ibn Hunain ini bukan Muslim, Kristen dia. Ya, tapi sumbangannya besar. Ya, diakui dia punya tempat dalam sejarah peradaban Islam. Ishaq ibn Hunain yang wafat tahun 298 Hijriah. Nah, Ishaq ibn Hunain inilah sebenarnya yang menerjemahkan banyak buku-buku Yunani itu. Ya. Nah, nanti tentang apanya Al-Maqulat ini diringkas oleh Ibn Sina. Nah, kita tahu Ibn Sina ini adalah salah seorang ahli falsafah ya di kalangan kaum muslimin. Ya, dalam Uyunul Hikmah. Ya, Ibn Sina ini punya satu buku namanya Uyunul Hikmah. Nah, di sinilah beliau membicarakan dan juga meringkaskan ya konsep tentang ya Al-Maqulat ya Al-Ashar itu. Ya, kemudian disyarahkan secara panjang lebar dalam bukunya yang lain yang bernama Kitabus Syifa. Ibn Sina ini banyak bukunya. Ya. Kemudian ahli falsafah muslim yang lain juga ya kan yaitu Al-Farabi ya setelah apa ya ini pun turut juga menuliskan tentang ya tentang Al-Maqulat Al-Ashar. Nah, tulisan Al-Farabi ini nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris ya oleh Dunlop. Ini kita bisa cari. Nah, ini adalah terjemahan dari tulisan ya Al-Farabi dalam bahasa Inggris. Ya, jadi kita bayangkan dulu para ulama kita tulisan-tulisannya, karya-karyanya itu diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman, ke dalam bahasa Prancis, ya, ke dalam bahasa Latin, ini ke dalam bahasa Inggris. Ya. Nah, diskusi tentang Al-Maqulat Al-Ashar ini bukan hanya tentang falsafah, tapi juga nanti tentang kalam, tentang tasawuf, tentang metafisik. Karena apa? Karena saya katakan tadi, Al-Maqulat Al-Ashar ini adalah sesuatu yang sangat mendasar dalam ya, dalam berpikir manusia. Misalnya, ya, Suhrawardi Al-Maqtul ya, yang wafat tahun 587 Hijriah juga menyebutkan secara ringkas
dalam buku beliau Hikmatul Isyraq. Ya, kita tahu Surawardi ini ada pemikiran metafisik dan pemikiran tasawufnya yaitu Syraqiyah. Ya. Jadi ada pembahasannya dalam buku beliau Hikmatul Isyraq. Ya, lalu disyarahkan oleh ya Qutbuddin As-Syirazi. Nah, ini ulama kalam, ya. Begitu juga Ibnu Rushd, ahli falsafah Islam juga. Ya, yang wafat tahun 595 mengkajinya. Ya, dan beliau membahas ini dalam bukunya Talkhisul Maqulat. Talkhis ini artinya ringkasan ya tentang makulat. Dan juga oleh Mulla Sadra nanti. Ya, salah seorang pemikir tasawuf ya dari Iran ya yang terkenal ya, dan beliau membahasnya dalam Al-Hikmah Al-Muta'aliyah. Jadi kita bayangkan ya, pemikiran tentang al-maqulat tsaniyah ini kemana-mana gitu. Ya, dipakai oleh berbagai disiplin ilmu. Ya, oleh sebab itu kalau kita tahu hal ini, ini sesuatu yang berharga. Ya kan? Ya, kalau kita beli dengan harga yang mahal harus kita beli juga ya. Tapi hari ini free insyaallah. Ya. Karena kecintaan kita kepada ilmu. Ya. Nah, al-maqulat ya, al-maqulat al-ashr ini nanti diterima oleh para ulama ahlussunnah. Jadi kita tahu akidah kita itu adalah akidah ahlussunnah wal jamaah. Diterima juga oleh para ulama kita ahlussunnah wal jamaah. Misalkan ya, seorang ulama kita yang bernama Muhammad ibn Muhammad al-Hasani at-Tunisi al-Malaki al-Balidi yang wafat tahun 176 yang menulis karya Al-Maqulat yang dikenal sebagai ya Maqulatul Balidi. Nah, ini karena namanya. Ya. Kemudian Ahmad ibn Ahmad Asy-Syafi'i As-Saja'i. Ya. Nah, ini tadi itu dari Maliki kan, ini Syafi'i. Dia juga menulis tentang maqulat nih. Al-Jawahirul Muntadhamat fi 'Uqudil Maqulat. Ya. Dan kedua-dua kitab di atas, Maqulatul Balidi dengan Al-Jawharul Muntadhamat ini disyarahkan oleh Syekhul Azhar. Bayangkan Syekhul Azhar di zaman modern ini. Ya. Syekhul Azhar yaitu ya Hasan Al-Attar. Ya, yang wafat tahun ya 1835. Ya, lebih kurang 100 tahun yang lalu lah. Ya. Disyarahkan oleh ulama kita, ulama modern Al-Azhar. Ya, apa nama kitab beliau? Al-Hasyiyatul Kubra 'ala Maqulatil Balidi wa Hasyiyatuhu Al-Kubra wa Sughra 'ala Syarhi Maqulatis Saja'i. Begitu juga ulama Azhar yang lain. Ya, Syekh Muhammad Hasanin Makhluf yang baru saja wafat tahun 1990 juga membuat syarahan hasyiah ini terhadap karya As-Saja'i di atas. Itu kita bayangkan. Ya, di Azhar mungkin hal ini masih diajarkan. Ya kan? Tapi udah banyak universitas kita tidak mengajarkan lagi ilmu logika. Ya. Karena apa? Karena dianggap ilmu awail. Ya, enggak ada gunanya kan yang belajar logika. Nah, ini kacau, akhirnya berpikirnya kacau. Padahal logika itu membantu kita. Ya. Nah, ini contoh ya, ini contoh buku ya. Kalau antum mau ini, nah ini contoh, ini bukunya ada nih. Al-Hasyiyah Al-Kubra wa Hasyiyatuhu Al-Kubra wa Sughra 'ala Syarhi Maqulat As-Saja'i. Ya kan? So, begitu. Ya. Kemudian di situ juga ya Al-Hasyiyah Ats-Tsaniyah Ta'lif Hadratul Sahibul Fadilah Al-Ustaz Al-Kabir Muhammad ya Hasanain Makhluf ya Al-Adawi Al-Maliki Wakil Maishqatul Azhar Asy-Syarif Sabiqun Ala Al-Jawahir Muntadhamat fi Uqudil Maqulat fi Syarhi Nazam ya fi Syarhi Nazamil Maqulat Al-Ashr Kilahuma lil Alamah Asy-Syaikh Ahmad As-Saja'i. Jadi ini adalah karangan para ulama kita. Ya, jadi diterima oleh para ulama kita oleh Syekhul Azhar ya dan sebagainya. Nah,
Sekarang kita lihat bagaimana penerimaan diskusi tentang makulat ini di kalangan para pemikir dan filosof barat. Jadi ini bukan hanya ulama Islam, ulama pemikir barat, bukan ulama barat ya, pemikir barat pun, ahli falsafah barat pun sebenarnya mengkaji tentang makulat ini. Seperti misalkan Immanuel Kant, ya, seorang ahli falsafah dari Jerman. Dia membahas tentang 10 categories ini dalam bukunya Critique of Pure Reason. Jadi sekelas Immanuel Kant membahas dan membincangkan tentang makulatul asyr ini, tentu makulatul asyr ini adalah sesuatu yang penting. Menurut Abdurrahman Al-Badawi, ya, seorang sarjana muslim yang banyak juga menulis tentang pemikiran, tokoh-tokoh intelektual Universitas Sorbonne seperti ya dan filsuf Prancis, ya seperti Charles, ya Magnat Renevo atau yang meninggal tahun 1903 dan juga Octave Hamelin, ya yang meninggal tahun 1907, membahas topik tentang kategori. Ya, begitu juga British philosopher, ya ahli falsafah British Francis Herbert Bradley, ya dalam Appearance and Reality pun membahas tentang ini, appearance and reality. Apa yang kita lihat sebagai appearance itu dan apa yang kita sebut sebagai realitas itu dibahas oleh ahli falsafah Inggris. Ya, kemudian physicist English, ya seorang ahli fisik. Seorang ahli fisika ya dari Inggris dan juga astronomer dan mathematicians. Pakar matematik Sir James Jeans dalam bukunya Physics and Philosophy juga membahas tentang 10 categories. Kemudian English aesthetic and political philosopher Sir Roger Vernon Scruton membahas hal ini juga dalam Modern Philosophy A Survey. So sebenarnya cakupan tentang 10 categories ini adalah banyak dibahas oleh para intelektual baik di timur maupun di barat. Ya, jadi oleh sebab itu kalau kita mempelajari ini, kita mempelajari sesuatu yang insya Allah bermanfaat. Ya, jadi ini mukadimah ya kepada kita belum masuk lagi nih apa itu, ya supaya apa nih? Supaya kita semangat dulu. Ya, apa yang kita ingin pelajari ini? Apakah dia sesuatu yang trivial, sesuatu yang tetek bengek, nggak ada gunanya, atau dia adalah sesuatu yang besar? Jadi saya sudah kemukakan, ya. Ahli falsafah barat, falsafah Yunani, para ulama Islam, Syekhul Azhar, semua menulis buku tentang hal ini. Karena apa? Karena topik 10 categories ini adalah topik yang penting. Ya, baik. Nah, baru kita ingin masuk nih. Ya. Jadi, sebenarnya scope dari 10 categories ini apa? Mereka membicarakan tentang apa yang disebut sebagai being. Being. Being ini apa? Being ini dalam bahasa Inggris kan? Be dengan ing. Bahasa Inggris kan campur-campur dengan ing kan? Do dengan ing jadi doing. Play dengan ing jadi playing. Sleep dengan ing jadi sleeping. Ya. Eat dengan ing jadi eating. Ya. Sit dengan ing jadi sitting. Ya. Nah, be dengan ing jadi being. Tapi be ini verb ataupun bukan? Kalau biasanya dalam bahasa Inggris itu kalau ing itu verb. Ya kan? Itu kata kerja. Tadi itu eat eating, sleep sleeping, sit sitting. Ya. Tapi be ini nah ini ya kan, makanya dia konsep falsafah nih, being. Walaupun ada dalam bahasa Inggris namanya to be. Am, are, is, itu namanya to be dalam bahasa Inggris kan. To be itu ada istilah to be kan. Nah to be itu kan ada be-nya itu. Dari situ timbul kata being. Ya, misalkan I am a student. I am a student. Jadi am itu dalam bahasa Inggris namanya to be. Nah to be ini dalam bahasa Arab gak ada.
Ana tolibun, langsung bahasa Arab itu, ana tolibun. Jadi enggak ada kopulanya, enggak ada tubinya. Nah, itu logika dan juga kalam Arab. Kalam Inggris pakai jembatan dia, I am a student. Jadi mesti ada M-nya, enggak boleh saya bilang I student. Salah secara grammar, harus ada M-nya. I am a student. M, M itu adalah to be. Ya, you are a teacher misalnya. You are itu to be. Dalam bahasa Arab anta ustadzun langsung. Enggak boleh, enggak perlu anta huwa ustadzun ya. Enggak ada kopulanya dalam logika. Jadi direct bahasa Arab itu direct. Enggak pakai jembatan, enggak pakai kopula. Sehingga Syekh Muhammad Al-Ghazali itu pernah mengatakan bahasa yang pakai kopula itu katanya bahasa kekanak-kanakan. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan logika, dengan mantik. Ya. Nah, being ini bahasa Inggris. Memang susah kalau kita ingin terjemahkan dalam bahasa Arab. Being ini apa? Bisa diterjemahkan sebagai makhluk, bisa diterjemahkan sebagai wujud. Ya. Nah, pokoknya kita terima aja lah ada yang namanya being ya gitu ya. Being. Nah, nanti being ini bisa terbagi kepada dua. Nah, ini udah kategori ini. Ya. Padahal being aja kan enggak bisa secara sensibel kan tunjukkan kepada saya mana being itu. Enggak bisa kan? Being itu sendiri sudah intelligible. Ya. Kemudian dibagi lagi intelligible itu ya menjadi substance dengan accident. Nah, ini udah pembahagian akal ini. Ya, lagi pada mikir ya. Ya. Ya, ini adalah pembahagian akal ya. Substance and accident. Oke. Nah, di sini ada perbedaan antara pemikiran Islam dengan pemikiran sekuler. Di sini ya, kita lihat. Ketika kita membicarakan being, dia ada dua itu. Ada contingent being, ada necessary being. Ya. Orang barat yang sekuler, dia hanya bicara tentang being saja. Dia tidak membicarakan tentang necessary being dengan contingent being. Dalam falsafah Islam, dalam kalam Islam, kita ada yang namanya contingent being. Ya. Artinya apa? Mumkinul wujud lah gitu ya. Contingent being itu mumkinul wujud. Kalau necessary being itu wajibul wujud. Jadi being itu bisa kita artikan sebagai wujud juga. Ya, tetapi nanti ini. Nah, dalam falsafah Islam, 10 kategoris ini dibicarakan dalam konteks contingent being. Gak bisa masuk dalam necessary being, gak bisa. Nah, ini kita harus dudukkan dulu perkaranya. Walaupun nanti falsafah Barat menggunakan being ini untuk Tuhan. Nah, di situ kelirunya. Karena bagi dia yang namanya being itu ya being, gak ada yang necessary, gak ada contingent. Kita nanti membagi being itu kepada necessary being dengan contingent being. Ya. Kan buku Prof. Sapaslan, buku Prof. Atas ada on being and quiddity. Ya. Apa itu quiddity, apa itu being. Nah, ini kan dah kategori akal ya. So, yang kita masukkan dengan 10 categories ini adalah masuk dalam istilah contingent being. Ataupun dependent being ya. Contingent artinya dependent. Wujud yang tidak berdiri sendiri. Ya, wujud yang tidak berdiri sendiri. Nah, contingent being ini is known either as something which subsists in itself without needing to be sustained by another, this is called substance. Ya. Jadi
Contingent being ini adalah sesuatu yang subsist in itself, yang wujud dengan sendirinya. Wujud dengan sendirinya without needing to be sustained by another, tanpa perlu ditopang oleh yang lain. Nah, wujud yang seperti ini namanya substance. Ya, namanya substance. Jadi di dalam kewujudan ini, tapi kewujudannya kewujudan yang contingent ya, bukan kewujudan Tuhan. Karena ten kategoris ini adalah membicarakan tentang kewujudan alam ini, kewujudan makhluk. Jadi kita harus tahu dulu skopnya, jangan kita transgress ya kepada limit itu. Kita masuk dalam limit ini. It is called substance. Jadi ada satu wujud, satu maujud yang namanya substance, or as something which needs a subject in which and by which it may exist. This is called accident. Ya. Tetapi di sana ada lagi sesuatu subject yang apa namanya? Sesuatu yang perlu kepada topangan. Ya, in which ya, and by which it may exist. Hanya dengan topangan ini dia baru wujud. Ini namanya accident. Accidentnya bukan kecelakaan ya. Ya, ini istilah falsafah. Ya, accident. Jadi ada substance, ada accident. Contoh misalkan, kalau saya bilang daun itu hijau. Nah, daun itu substance. Hijau itu adalah accident. Karena ada daun yang kuning, ada daun yang merah, ya, ada daun yang putih. Daunnya tidak berubah, tetapi merahnya berubah, putihnya berubah hijau. Jadi hijau, putih, merah itu datangnya kemudian. Daunnya dulu ada, baru ada merahnya. Jadi merahnya itu nemplok kepada daun. Daunnya itu yang menopang merahnya itu. Jadi daun itu substance, merah itu accident. Nah, ini udah masuk logika. Ya, ini udah masuk ilmu logika. Cara kita berpikir itu, kita menamakan daun itu hijau. Ya. Oke, jadi ada yang namanya substance, ada yang namanya accident. Nah, yang melihat substance dengan accident itu akal. Yang membagi kategori ini substance, ini accident, itu akal kita. Itu intelek kita. Makanya dia masuk dalam ya intelligible. Contoh misalkan kata-kata yang lain. Zaid itu tinggi. Ada orang bernama Zaid. Kenapa saya menggunakan nama Zaid? Karena para ulama kita menggunakan nama ini juga sebagai contohnya ya. Nah, ini menarik nanti karena mereka buat nazam. Ya. Zaid itu tinggi. Ataupun dalam bahasa Inggris Zaid is tall. Ya. Ataupun dalam bahasa Arab Zaidun tawilun. Jadi mana substance-nya? Zaid. Mana accident-nya? Tawil. Nah, gitu ya. Jadi Zaid itu adalah substance. Karena apa? Karena tingginya Zaid tidak bisa wujud tanpa wujudnya Zaid. Nah, gitu ya. Jadi substance itu adalah sesuatu yang bisa berdiri sendiri, tetapi accident dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus nempel kepada substance. Jadi yang nempel pada substance itu namanya accident. Dia seperti kata sifat ya, kalau dalam bahasa ya. Kalau dalam bahasa. Makanya memang logika dengan grammar itu dia berkait. Kalau bahasa dia, tata bahasa dia berbicara tentang bahasa, tentang ungkapan, tentang kalam. Tapi kalau logika dia berbicara tentang ontologi. Nah itu, tapi dua-duanya berkait. Ketika ontologi itu diperkatakan, kita harus menggunakan bahasa. Makanya bahasa dengan logika itu dekat. Makanya istilah mantik. Mantik itu punya dua makna, punya makna logika, punya makna bahasa juga. Dalam Quran Allah sebut mantiqut thair.
Ya, Nabi Sulaiman itu bisa ulimna mantiqat thair. Kami diajarkan tentang bukan logika burung ya. Tapi bahasa burung. Mantik di sini artinya bahasa. Ya. Nah, karena dekatnya itu antara logika dengan bahasa. Logika dekat dengan lugah juga. Logik, lugah, logos. Ya, logi ya. Nanti semua logi-logi itu, teknologi, biologi, geologi ya, menunjukkan ilmu. Nah, ini bahasa nih ya. So, contoh tadi, contoh yang sederhananya itu adalah Zaidun Tawilun. Si Zaid itu tinggi. Jadi Zaid itu adalah substance dan tinggi itu adalah accident. Oke. Okay? Nah, dalam istilah para ulama mantik, dalam mantik Islam ya, para ulama Islam, substance itu nanti diistilahkan sebagai al-jauhar. Nah, ini istilah yang digunakan oleh para ulama kita. Al-jauhar. Ya, sementara accident istilahnya adalah arad. Arad ini pun istilah Al-Qur'an. Ya, law kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk. Aradul hayatid dunya. Makanya kata para sufi semua kehidupan dunia ini arad. Semuanya itu accident. Jadi diambil dari, sebenarnya istilah arad itu diambil dari hakikat itu, dari Quran. Arad. Ya. Oke. Okay. Nah, oleh sebab itu dua-duanya ini baik jauhar ataupun arad ini adalah hanya untuk alam saja. Hanya untuk makhluk. Enggak bisa kita kaitkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi skop perbincangan kita adalah tentang makhluk. Ya, tentang contingent being. Nah, tadi itu makanya jadi being itu ya, yang kita maksudnya substance dan accident itu dua-duanya contingent. Ya, dua-duanya minal mumkinat. Ya. Oleh sebab itu dalam ilmu kalam kita, kita mengatakan Allah itu bukan jauhar dan sifat-sifatnya itu bukan juga arad. Karena apa? Karena Allah itu laisa kamitsli syai'. Yang ini untuk syai' saja. Untuk syai'un. Untuk syai'un ya, syai'un kita bisa bagi dua. Ada syai'un yang jauhar, ada syai'un yang arad. Tapi karena Allah itu tidak sama dengan apa sesuatu, maka Allah itu bukan jauhar dan Allah juga bukan arad. Ya. Dan ini adalah penjelasan tentang ya, laisa kamitsli syai' ataupun dalam sifat 20 apa mukhalafatun lil hawadits. Ya, Allah itu adalah mukhalafatun lil hawadits. Allah itu berbeda dengan al hawadits, dengan sesuatu yang baru, dengan makhluk. Oke. Okay? Nah, jadi kelihatan skopnya ya. Apa itu ya, substance dan apa itu accident. Baik. Nah, sebelum saya masuk kepada perbincangan itu, saya ingin membahas tentang masalah kalam nih. Karena apa? Karena nanti ten kategori ini masuk dalam ilmu kalam. Ya, dibahas oleh para ulama kita. Imam Al-Ghazali misalnya dalam Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan begini, fi ma'rifati dzatillahi subhanahu wa ta'ala wa annallaha ta'ala wahidun wa midaruhu ala asyrati usulin. Ya. Jadi di dalam mengenal zat Allah Subhanahu wa taala, wa annallaha wahid. Allah itu adalah esa. Wa midaruhu ala asyrati usul, dan perbincangan tentang keesaan Tuhan ini, keesaan Allah Subhanahu wa itu ada 10 usul. Nah, saya hanya kemukakan satu usul saja yang relevan nih. Ya, kalau kita ingin membicarakan lagi dalam insaf yang lain, ya. Ya. Ini dalam aslur rabi'. Dalam usul yang keempat, ini bisa dibaca dalam Ihya. Ya, usul yang keempat itu berbunyi begini. Al-ilmu bi annahu ta'ala laisa bijauharin.
yatahayyazu yatahayyazu bal yata'ala wa yataqaddasa an munasibatil haiz an munasibatil haizi. Ya. Nah, ini usul tauhid kita nih, kepahaman kita tentang Tuhan, ma'rifah kita tentang Tuhan, ini harus ini ilmunya. Apa itu? Al-ilmu bi'annahu ta'ala, ilmu kita tentang Allah subhanahu wa ta'ala itu laisa bijauharin. Allah itu bukan jauhar. Yatahayyazu. Nah, ini istilah kalam juga ini. Yatahayyazu. Jauhar yatahayyazu. Karena sifat dari jauhar ini, ya sifat dari jauhar ataupun substance yang contingent itu, dia selalu mutahayyiz. Apa ini mutahayyiz? Mutahayyiz selalu berada dalam ruang. Ya. Jadi Allah itu adalah bukan jauhar yang mutahayyiz. Allah itu bukan jauhar yang berada dalam ruang. Jadi Allah itu enggak berada dalam ruang. Ruang itu adalah ciptaannya. Tempat itu adalah ciptaannya. Nah, ini kalau kita bicara tentang kalam, makanya dulu para ulama itu mengatakan Allah itu tidak bertempat. Ini maksudnya. Tapi bagaimana dengan innallaha apa istawa 'alal 'arsy? Nah, itu ayat mutasyabihat. Itu adalah ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat harus ditakwil supaya tidak bertentangan dengan yang muhkamat. Yang muhkamatnya itu laisa kamitsli syai. Sementara yadullah, wajhullah, Allah di atas arah, ini mutasyabihat. Cara para ulama kalam itu mendudukkan antara muhkamat dan mutasyabihat itu, yang mutasyabihat harus dibawa kepada yang muhkamat. Nah, ini cara berpikir para ulama kita. Ya. Jadi kita tetap mensabitkan Allah Subhanahu wa taala al-Arsy, tetapi maksudnya bukan Allah Subhanahu wa taala dalam ruang. Ya, makanya Imam Malik itu ketika ditanya ya, al-istiwa ma'lumun wal kaifu majhulun wal imanu bihi wajibun wasu'alu anhu bid'atun. Ya kan? Karena dulu para sahabat memang enggak pernah membahas hal-hal yang seperti itu. Tetapi nanti setelah banyak syubhat, setelah banyak bid'ah yang muncul, ini harus dijelaskan supaya umat tidak keliru. Nah, para mutakallim inilah sebenarnya yang menjelaskan tentang apa maknanya itu. Oke. Okay? So al ilmu bi annahu ta'ala laisa bi jawharin yatahayyazu bal yata'ala wa yataqaddasa an munasibatil ya hayz. Walau tusawwaru ya jauharun mutahayyizun qadimun lakana yuqalu ya qidami jawahiril alam qidami jawahirul alami. Nah, ini sebenarnya beliau Imam Ghazali ini sedang membuat ta'liq terhadap Imam Fakhruddin Ar-Razi. Nah, ini konteksnya nih kalau kita ingin tahu. Sebab Imam Fakhruddin Ar-Razi beliau mengatakan tidak salah kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu jauhar. Nah, ini kata Imam Ar-Razi. Tetapi ada maksud yang lain dari Imam Ar-Razi itu. Tapi bukan jauhar yang mutahayyiz. Karena Imam Ar-Razi mengatakan jauhar itu dari kata jaharo. Jaharo itu artinya jelas. Allah itu adalah wujud yang paling jelas. itu hujah. Ujar Imam Fakhruddin Razi. Nah, Imam Ghazali di sini membuat satu ta'liq, ya, membuat satu komentar. Beliau mengatakan, walau tusawwaru jawharun mutahayyizun qadimun, seandainya terfikir, terbayang, ya, ada dalam tasawur kita, ada dalam pemikiran kita, adanya jawhar yang mutahayyiz, yang qadim, yang sifatnya eternal, yang sudah sedia ada, lakana yuqalu kidamu ya jawahirul alam, ya maka akan terfikir juga adanya jauhar yang bersifat qadim ya dari alam ini, ya
Fa in sammahu musammun jawahiron walam yarid bihi al-mutahayyiz kana mukhtian min haitsil lafzi la min haitsil makna. Ah, ini menarik nih. Ya. Seandainya fa in sammahu musammun, seandainya ada orang yang menamakan hal yang seperti itu jauhar, maknanya tadi itu Imam Fakhruddin Razi itu maksudnya menamakan Allah Subhanahu wa taala sebagai jauhar. Walam yurid bihi al-mutahayyiz, tapi dia tidak bermaksud jauhar yang mutahayyiz. Karena Allah itu tidak mutahayyiz. Ya. Tapi Imam Fakhruddin mengatakan tidak salah menyebut Allah Subhanahu wa taala jauhar walaupun dia tidak mutahayyiz, karena dalam ilmu logika jauhar itu mesti mutahayyiz. Ya. Maka kata Imam Ghazali kana mukhtian min haitsul lafzi, itu hanya salah dari segi lafaznya saja. Jadi salah melafazkan Allah Subhanahu wa taala dengan jauhar. Kesalahannya itu kesalahan lafzi. La min haitsul makna, bukan kesalahan makna ataupun kesalahan konsep. Nah, ini ya kan udah detail nih perbincangan hal yang seperti ini. Kemudian dalam Al-Iqtisad fil I'tiqad, ini juga buku Imam Ghazali tentang kalam. Ya. Thamma ilmun annal arad la budda lahu min mahallin kama la budda lil jauhari min haizin. Ya. Sudah ada di sana ilmu kita tentang bahwasanya arad itu la budda min mahallin. Arad itu perlu kepada mahal, perlu kepada sesuatu yang dia bisa menempel. Itu arad, konsep arad itu adalah sesuatu yang bisa menempel. Menempel di mana? Menempel di substan tadi, menempel di jauhar. Kama la budda lil jauhar min hayz. Seperti mana ya? Jauhar juga enggak bisa dipisahkan ya daripada ruang. Kalau kita berpikir tentang jauhar mesti ada ruang. Ya, jadi mahal di sini adalah tempat melekatnya predikat hayz adalah dimensi ruang. Ya. Mohon difahami ya kan, siapa yang gak biasa dengan hal ini gak kenapa pusing sedikit ya kan. Habis ini belajar lagi ya kan, karena apa? Karena yang saya jelaskan ini secara ringkas. Ya kan, ya ini bayangnya udah dibahas oleh Alif Falsafah. Oke, nah sebelum saya masuk lagi lebih dalam, kita lihat pendapat para ulama kita. Khususnya Imam Fakhruddin Razi ya, dan Asy'ariyah. Wa qala Ar-Razi fi kitabihi ya Ma'alim Usuliddin. Berkata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Ma'alim Usuliddin. Kata Imam Fakhruddin, al-mumkinu imma an yakuna qa'iman bi nafsihi aw qa'iman bi ghairihi. Jadi yang dikatakan contingent being itu ya, yang dikatakan al-mumkin, sesuatu yang wujudnya mungkin ya. Itu ada dua. Imma an yakuna qa'iman binafsihi. Ya. Bisa jadi dia adalah sesuatu yang qa'iman binafsihi, sesuatu yang berdiri sendiri. Au qa'iman bi ghairihi, ataupun dia berdiri dengan yang lain, ditopang oleh yang lain. Ya. Nah, itu dua tuh. Jadi al-mumkinat, kalau kita pengen buat peta gitu, al-mumkinat kita bisa bagi dua. Ada yang qa'imun bi nafsihi, ada yang qa'imun bi ghairihi. Ada yang bisa berdiri sendiri, ada yang tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Kemudian yang qa'imun bi nafsihi kita bisa bagi lagi nih. Ya. Wal qa'im bi nafsihi imma an yakuna mutahayyizan au la yakuna mutahayyizan. Nah, sementara yang qa'im bi nafsihi ini nanti bisa terbagi lagi pada dua. Ada yang yakuna mutahayyizan, yang berada dalam ruang, ada yang tidak berada dalam ruang. Yang qa'imun binafsihi ini ada yang berada dalam ruang, ada yang tidak berada dalam ruang. Bisa enggak kita membayangkan sesuatu tidak berada dalam ruang? Bisa enggak kita membayangkan kewujudan sesuatu yang tidak berada dalam ruang? Makanya dia unimaginable.
ada sesuatu itu ya. Makanya dia unimaginable. Jadi ada sesuatu yang ada, sesuatu yang wujud itu, ya kan, yang tidak berada dalam ruang. Nah itu akal kita sampai ke sana ya, walaupun kita nggak bisa membayangkannya. Ya, so Imam Faruqi mengatakan, walqa'im binafsihi imma an yakuna mutahayyizan aw la yakuna mutahayyizan. Kemudian yang mutahayyiz bisa dibagi lagi nih. Wal mutahayyizu imma an la yakuna qabilan lil qismah wa huwa al jawharul farad. Wa huwa al jawharul farad. Aw yakuna qabilan lil qismah wa huwa al jismu. Ya. Yang dikatakan mutahayyiz itu yang dikatakan bertempat tadi itu imma an la yakuna qabilan lil qismah, ya, bisa jadi dia adalah sesuatu yang tidak bisa terbagi lagi, tidak bisa dibagi lagi, indivisible, ya, wa huwa al jauhar al fard, inilah yang disebut sebagai al jauharul fard, yang disebut al juz'ul ladzi la yatajazza, bagian yang paling kecil dari satu benda itu yang tidak bisa dibagi lagi. Kalau kita bayangkan gunung. Gunung itu kita bisa bagi lagi, kita bisa pecahkan gunung itu menjadi cadas. Cadas kita bisa pecahkan lagi menjadi batu. Batu kita bisa pecahkan lagi menjadi kerikil. Kerikil bisa kita pecahkan lagi menjadi pasir. Pasir kita bisa pecahkan lagi menjadi apa? Apa yang paling kecil dari pasir? Debu pasir. Debu pasir bisa enggak dibagi lagi? Bisa jadi atom. Atom ada lagi di dalamnya, ada neutron, ada apa namanya? Proton. Di dalamnya bisa dibagi lagi enggak? Ada lagi, ada kuarknya, ada macam-macam lagi. Sampai ada nanti satu benda yang paling kecil yang tidak bisa dibagi lagi. Itu namanya jauharul fard. Al juz'ul ladzi la yatajazza. Bagian menurut para ulama kalam kita ada juz bagian alladzi la yatajazza bagian yang tidak bisa dibagi lagi. Nah ini menurut Faurin al mutahayyiz imma an la yakuna qabilan lil qismah yang tidak bisa dibagi wa huwa al jauhar al fard itu yang disebut sebagai al jauharul fard itulah yang jauhar fard atau kita bisa menamakan apa atom sekarang kan terserah. Ya, ataupun zarroh pun ada yang lebih besar dari zarroh, ada yang lebih kecil dari zarroh. Ya, au yakuna qabilanil qismah. Ya, ataupun dia masih bisa terbagi lagi. Nah ini namanya al jismu body. Kalau body ini, kalau dua jauhar itu bercantum, dia membentuk body, membentuk jism. Nah ini istilah para ulama kalam kita. Jadi kalau dua jauhar ini bercantum, bertemu, maka percantuman dua jauhar tadi namanya al-jismu. Ya, body. Makanya Allah itu bukan jism. Nah, itu dalam arti yang seperti ini, jism dalam arti yang seperti ini nih. Ya, istilah jism itu jangan kita artikan badan seperti ini, tapi jism dalam arti kalami ini. Ya, Allah itu bukan jism. Karena Allah itu bukan terdiri dari ya jauhar. Karena jism itu terdiri dari dua jauhar sekurangnya ataupun tiga jauhar. Di atas body inilah baru ada eksiden. Jadi arad itu dia enggak bisa, bahkan arad itu enggak bisa berdiri di atas jauharul fard. Arad itu harus berdiri di atas jism. Ya. Oke. Okay. Kemudian wal qa'im bi nafsil ladzi la yakunu mutahayyizan wala hala ya fil mutahayyiz huwa al jawr ar ruhani. Nah, ini menurut Fakhruddin Ar-Razi. Sementara al qa'im bi nafsi sesuatu benda yang bisa berdiri sendiri, alladzi la yakunu mutahayyizan, tetapi dia tidak punya ruang. Jadi ada kata Fakhruddin Ar-Razi, sesuatu substance
yang bisa berdiri sendiri, tapi berdiri sendirinya tetap mungkinat ya. Ini bukan, makanya tadi kalau ya al-mumkin, nah kan kategorinya kan dari al-mumkin. Dia itu makhluk. Ini bukan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita sedang membicarakan tentang syai, membicarakan tentang makhluk. Ya, wal qa'im bi nafsi allazi la yakunu mutahayyizan wala hala fil mutahayyiz, dan dia tidak berpindah ke mutahayyiz. Karena sifat dari jauhar nanti selain mutahayyiz, dia juga berpindah dari satu haiz kepada haiz yang lain. Nah, ini udah perbincangan kalam. Maka yang ini namanya kata Fakhruddin Ar-Razi, wa al-jauhar ar-ruhani. Dia adalah spiritual substance. Ini adalah perkara-perkara ruhaniat. Spiritual substance. Wa ammal qa'im bil ghair, adapun yang tidak bisa berdiri sendiri, yang bisa berdirinya itu dengan yang lain, fahuwal 'arad. Maka yang ini dinamakan sebagai 'arad. Fa in kana qa'iman bil mutahayyizat fahuwal 'arad. Seandainya dia itu berdiri bil mutahayyizatnya di dalam ruang-ruang yang banyak, fahuwal 'arad. Maka yang ini namanya accidents. Ini jamak dari 'arad adalah al-'arad. Wa al-'arad al-jismaniyah. Ya. Al-'arad al-jismaniyah yang berhubungan dengan jisim tadi. Wa in kana qa'iman bil mufaraqat, tetapi seandainya dia berdiri dengan sesuatu yang apa ya, terpisah-pisah, fahuwa al-'arad ar-ruhaniyah. Maka dia disebut sebagai 'arad ar-ruhani. Nah, dari sini nanti para ulama kalam Asy'ariyah ketika dia menghubungkan konsep yang seperti ini dengan Allah Subhanahu wa taala, ini kata-kata yang penting. Ini kesimpulan yang penting. Wa yara al-Asy'ariyah annallaha yakhluqu jawahirul asya' allati yadumu wujuduha bidzatiha khalqan mutajaddidan fi kulli lahzatin. Wah, ini penting nih. Ya. Jadi kata para Asy'ariyah, Allah itu yang menciptakan jauharul asya. Allah itu yang menciptakan jauhar. Jadi baik itu jauhar ruhani ataupun jauhar jasmani, baik itu yang qa'im bi nafsihi ataupun qa'im bi ghairihi, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah makhluk. Ya, itu makhluk. Nah, ini Asy'ariyah nih kesimpulan. Ini sangat fundamental sekali ini. Ya, makanya Imam ulama Asy'ariyah ini hebat-hebat logikanya, berpikirnya untuk mempertahankan akidah Islam. Untuk menjelaskan di mana perbedaan Allah itu dengan makhluk. Apa makna laisa kamitsli syai' itu? Apa makna mukhalafatun lil hawadits? Ini kalau kita membid'ahkan Asy'ariyah gawat ini ya. Ini kacau berpikirnya kalau kita membid'ahkan Asy'ariyah. Ya, makanya hati-hati ya. Dan kita harus belajar tentang hal ini. Ya. Wa yara al-Asy'ariyah annallaha yakhluqu ya jawahirul asya. Allah menciptakan substance-substance dari segala sesuatu ini, allati yadumu wujuduha, yang mana wujudnya ini berterusan, continuous. Itu kan melihat nih kan sesuatu nih continuous kan, gelas ini ada aja dari kemarin, gelas ini di sini ya. Ada aja kan, ini yadumu wujuduhu. Wujudnya itu dawam, wujudnya itu ada, continuous. Begitu juga Gunung Salak dari dulu ya, dari sebelum saya pindah ke Bogor udah ada Gunung Salak itu. Yadumu ya kan, wujuduhu. Begitu juga matahari dari sebelum kita lahir. Begitu juga alam sebelum kita ini ada. Seolah-olah yadumu wujuduhu. Seolah-olah dia itu wujudnya berterusan, wujudnya continuous. Sebenarnya itu adalah ciptaan Allah. Khalqan mutajaddidan. Nah, ini kuncinya. Dia itu adalah khalqan mutajaddidan. Dia adalah makhluk yang diperbaharui. Apanya yang diperbaharuinya? Substance-nya. Jadi setiap saat
substance alam ini diperbarui oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, substance gunung itu diperbarui, substance alam ini diperbarui. Makanya alam ini senantiasa berubah. Enggak ada yang tetap alam ini, ya kan? Karena apa? Karena diperbaharui oleh Allah. Kewujudannya dari wujud menjadi tidak wujud, kemudian diwujudkan lagi. Nah, ini dalam istilah pro atas sebagai apa namanya? Yes, created, recreated. Nah, ini kita harus baca prosa alatas, ya. So, annallaha yakhluqu jawahiral asya allati yadumu wujuduha bidzatiha khalqan mutajaddidan fi kulli lahdhah. Fi kulli lahdhatin, pada setiap saat. Makanya substan alam ini layab qa zamanaini, tidak pernah kekal dalam dua zaman. Lupa ada, Allah hancurkan, kemudian Allah adakan lagi. Allah wujudkan, Allah tiadakan lagi. Itu hakikatnya alam ini. Makanya alam ini berubah. Ya, disitulah perkataan kita, la haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi alam ini tidak memiliki daya dan upaya. Alam ini tidak berjalan dengan sendirinya. Seperti mana para saintis mengatakan alam ini seolah-olah berjalan sendiri. Alam ini seolah qaimun binafsih. Qaimun binafsih yang real itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, wal hayyul qayyum. Allah itu al hayyu al qayyum. Al qayyum itu bukan saja qaimun binafsih, dia juga mewujudkan yang lain, mendirikan yang lain. Ya. Wa idza lam yajri, ya, wa idza lam yajri Allahu al-adata 'alaiha lahzatan wahidah zalat hiya wa a'raduha. Seandainya Allah itu berhenti menciptakan sedetik saja, lahzah saja, ya, zalat hiya, maka alam ini akan hilang. Wa'aradu'a, bersama arad-aradnya alam ini akan hilang. Jadi alam ini masih dawam seperti yang kita lihat ini karena Allah maintain. Karena Allah jaga, karena Allah ciptakan. Dia adalah mudabbirul amr. Dialah yang mentadbir alam ini. Ya, nah ini adalah gabungan antara tauhid dengan intelektualisme. Ya, bagaimana kita memahami tauhid itu secara intelektual. Oh. Baik. Nah, baru saya masuk ke 10 kategoris nih, yang tadi itu mukadimah, ya. Ya. Mukadimahnya udah 1 jam 20 menit nih, enggak kenapa ya? Karena dalam mukadimah itu udah ada kesimpulan juga. Ya, sudah ada kesimpulan. Jadi kita tadi itu being itu terbagi pada dua, kan? Ada yang substance, ada yang accident. Nah, nanti yang accident itu ada 9 kategori. Makanya begitu dicampur semua menjadi 10 kategori. Itu yang disebut sebagai al-maqulat al-ashr. Ya, al-maqulat al-ashr. Jadi yang 9 itu semuanya accident. Apa itu yang 9? Ya, yang pertama adalah quantity, al-kamiyah, ya, kemudian quality, al-kaifiyah, kemudian relation, al-idhafah, ya, kemudian place, al-aina, kemudian time, al-mata, ya, kemudian posture, ya, al-wada, ya, kemudian possessions, al-milk, kemudian action, al-fi'lu, kemudian passion, al-infi'al. Ya, ini harusnya infial, ya, saya salah tulis, ya, bukan al-anfal, ini jadi al-anfal, ya. Harusnya infial, ya. Baik. Nah, ini yang dikatakan sebagai 10 kategori. Bagaimana dia beroperasi? Ya, bagaimana dia bertindak? Jadi kita jelaskan satu persatu dulu. Apa yang dimaksudkan dengan quantity? Apa yang dimaksudkan dengan kamiyah? Kamiyah adalah predikat yang bisa diukur secara matematis dan diskrit.
Contoh, Zaid tinggi melampai. Zaid itu tinggi, kan tingginya Zaid bisa diukur. Kan? Berapa sentimeter dia? Kan? Nah, ini namanya quantity. Nah, ini bidangnya matematik nih. Matematik ini kerjanya mikirin arot. Iya, matematik itu hanyalah satu bagian saja dari akal kita yang kerjanya memikirkan arot tentang quantity. Dan arot masih banyak lagi. Jadi maujat ini di luar matematik masih banyak lagi. Jadi jangan kita kecilkan hanya pada matematik. Hanya kepada yang bisa kita ukur. Baru ilmiah. Kalau gak bisa diukur tidak ilmiah ya. Nah, ini sempit sekali berpikirnya. Ya, karena dia hanyalah salah satu aspek saja dari keilmiahan itu. Ya, tadi itu. Zaid itu tinggi. Jadi tingginya itu bisa kita ukur secara empiris. Kita punya ukuran, punya meteran, punya inci dan sebagainya tergantung kepada ininya, satuan-satuan ukuran kita. Kemudian yang kedua, quality. Nah, quality ini bukan quantity lagi, sudah bidang lain. Predikat yang lebih sukar diukur. Kalau quality ini lebih sukar diukur. Karena bersifat kualitatif dan kontinu. Contohnya misalkan Zaid berdarah biru. Nah, ini darah biru ini bukan, jangan artikan secara literal ya. Secara literal dia merah juga ya. Darah Zaid ini secara literalnya masih merah. Tapi ini sudah sastra nih. Ya, sudah quality ya. Sudah quality. Zaid berdarah biru ya. Apa maknanya? Nah, dia keturunan Ningrat, keturunan raja. Royal family ya, berdarah biru. Ini kan kualitas. Zaid berdarah biru, ini kualitas. Gak bisa diukur tuh. Ya. Mana lebih tinggi darah biru, mana lebih biru dari yang lain misalkan. Ya, si A lebih biru darahnya dari si Zaid, kan gak begitu ya. Gak bisa diukur. Karena dia kualitas. Makanya research itu ada yang qualitative research, ada yang quantitative research. Jadi jangan dianggap qualitative research tidak ilmiah. Nah, ini kacau lagi nih ya. Dalam ekonomi misalnya harus semuanya kuantitatif misalkan. Padahal ekonomi itu ada juga yang kualitatif. Adam Smith sendiri bukunya The Way of Nation itu enggak ada matematiknya. Enggak ada grafiknya di situ. Tapi itu buku ekonomi. Ya. Quality, kamiyah, kaifiyah, ya. Kemudian relation al-idhafah. Ini adalah kaitan antara arah hubungan dengan yang lain. Jadi sesuatu itu punya arah. Tadi ya, sesuatu itu punya kuantitas. Sesuatu itu punya kualitas. Sesuatu itu punya relation. Kalau saya bilang ini gelas, nah, gelasnya satu kan, ataupun gelas dua. Ini gelas satu, ini cawan satu, ada dua. Berarti dia adalah ya quality. Saya membicarakan tentang quantity ya kan. Kemudian quality, wah ini kualitasnya lebih bagus dari yang ini. Nah itu udah lain. Kemudian relation, gelas ini berada di belakang gelas itu misalnya relation. Kalau dari perspektif antum, gelas ini berada di depan gelas ini, tapi dari saya gelas ini berada di belakang gelas itu. Relation. Orang dua, yang ini di sini, yang ini di sini, melihat angka 6. Kata yang sini ini angka 6. Kata yang sini ini angka 9 ya. Mana yang benar? Satu bilang 6, satu bilang 9. Dua-duanya benar ya, karena ada relation, ada perspektif. Nah itu logika kita, ada perspektif, relation. Contohnya Zaid anak seorang raja, nah, dia relation. Zaid itu anak ayahnya itu raja. Ya, nah itu relation, relationship antara Zaid dengan ayahnya. Kemudian place. Di mana sesuatu itu mesti berada di, mesti ada di dalam ruang tuh. Di mana mesti sesuatu itu kita bisa tanya di mananya. Aspek di mananya itu mesti kita bisa tanya. Di mana gelas ini misalkan?
di atas meja misalnya, dalam ruangan ini misalkan. Ya, mesti ada tuh aspek di mana tuh pada setiap benda. Jadi setiap benda itu punya aspek quantity, punya aspek quality, punya aspek relation, punya aspek place. Semua itu arot itu. Kalau bendanya enggak ada, ya enggak ada semuanya. Karena dia arot, karena dia accident. Ya. Kemudian time, kapan ya adanya itu. Kapannya ya? Ini gelas ini dari kemarin sampai sekarang. Tapi mungkin sore ini udah enggak ada misalnya. Nah, kan? Berarti saya mempertanyakan kapannya itu, waktunya itu. Contoh Zaid berada di rumahnya kemarin misalkan. Kemarin. Nah, itu unsur ruang, unsur waktu. Kemudian posture, bagaimana keadaannya? Ya, posture itu bagaimana posisi dan kedudukannya. Contohnya Zaid bersandar. Gelas misalkan terbalik, itu kan posture. Ya, bersandar, berbaring, berdiri, duduk, terbalik. Itu posture. Ya. Kemudian possession. Nah, ini berkaitan dengan kepemilikan dan penguasaan. Contoh Zaid memegang dahan. Dahan itu dipegang oleh si Zaid. Ya. Kemudian action, apa yang bisa dilakukan? Contohnya Zaid menggerak-gerakkan dahan. Ya. Kemudian passion, apa yang berlaku dan terjadi setelah dilakukan itu? Ya, dahannya bergerak. Nah, ini semua yang disebut sebagai ya, accident. Nah, para ulama kita dahulu ini mengarang nazom supaya kita ingat. Ya. Zaidu tawilul azraq ibnu maliki fi baitihi bil amsi kana muttaki fi yadihi ghusnun lawahu faltawa fatilka asharun ya ashara maqulatin suwa. Ya. Nah, ini para ulama kita ini kreatif dulu. Ya, untuk membantu student ya, untuk membantu para pelajar supaya ingat tentang makulat ini dibuat nazam. Ya. Dan indah juga belakangnya ada sajaknya semua. Zaidu tawil azraq ibn maliki fi baitihi bil amsi kana muttaki. Ya, belakangnya kan ki. Iyadihi ghusnun lahu faltawa wa ya fatilka asharu maqulatin suwa. Wa. Ini ada sajaknya ya. Ya, ada rhythmnya. Nah, ini Zaid. Zaid itu yang pertama itu adalah substance. At-tawilu. Tawilu adalah quantity, ya. Al-azraqu quality. Ibnu Maliki relation. Fi baitihi place. Bil amsi time. Kana muttaki posture. Fi yadihi ghusnun. Ya, possession. Lawahu fi'il. Iltawa infi'al. Akibat dari fi'ilnya itu faltawa ya. Fi'ilnya lawa. Lawa, mengibar-ngibarkan, menggerak-gerakkan. Ya, faltawa kemudian dia bergerak. Maka itulah 10 kategori yang lengkap. Ya, jadi itu ya. Jadi Zaid ini adalah jauhar. Tawil itu kam. Al-Azraq itu kaif. Ibnu Malik idhofa fi baiti al-makan kemudian bil ams az-zaman ya kana mutaqi al-wada biyadihi ghusnun al-milk ya lawahu al-fi'al faltawa infi'al. Nah, karena kita latihan. Ya, ini kita praktis ya. Ada berapa perbedaan antara uang di sebelah kiri dengan uang di sebelah kanan? Apa persamaannya dulu? Nah, sama nilainya kan? Tapi apakah semuanya sama? Ada berapa perbedaan? Hah? Quantity. Quantity-nya apa? Mungkin sama ya. Mungkin kuantitinya sama ya.
Karena apa? Karena sama-sama satu ya. Tapi kita bisa melihat, kita bisa mengkritiknya dari segi kuantiti. Sama-sama satu. Kalau saya taruh lagi ya kan, uang logam satu lagi, yang satu satu, yang satu dua, ya kan? Kuantiti. Yang selanjutnya, quality. Kita bisa melihat aspek kualitinya. Di mana tuh kualitinya? Mana yang lebih berkualitas? Mana yang lebih bertahan lama mungkin ya? Mungkin dari segi bertahan lama ya, uang logam. Ya. Kemudian yang ketiga apanya? Relation. Gimana relationnya itu? Bisa sih kita itu. Kita bisa lihat juga uang logam itu berada di sebelah kanan dari uang kertas. Dan uang kertas itu bisa berada di sebelah kiri dari uang logam. Bisa juga relation. Ya, relationnya bisa banyak nantinya. Relation. Terusnya? Huh? Time. Time. Ada perbedaan gak timenya? Ah, tahunnya. Kalau yang kertas itu 1980. Ya, ya ini? 2016, timenya lain. Habis itu? Posture. Tadi posture tadi posturnya gimana tuh? Oh, satu uang kertas gitu kan melebar segitiga apanya? Segi empat ya kan? Ini bulat. Kemudian? Hah? Iya, ini Bank Indonesia. Dua-duanya Bank Indonesia ya. Nah, ini mungkin sama ya. Jadi setiap sesuatunya itu kita bisa analisa dari 10 sudut. Nah ini untuk ilmu intelijen ini sangat bermanfaat. Kalau kita menyelidiki sesuatu itu kita lihat 10-10 sudutnya ini. Untuk membedakan antara yang ini dengan yang itu. Ya, untuk membedakan yang asli dengan yang palsu misalkan. Itu kalau kita bisa melihat segala sesuatu dari 10 sudut ini, selesai, kita bisa membedakannya. Jadi tidak ada sesuatu itu yang sama sebenarnya. Ya kan? Dengan ilmu ini kita bisa melihat segala sesuatu itu ada perbedaan, ada kelebihan, ada kekurangan dan sebagainya. Ini akan membuat kita lebih bijaksana dalam menilai. Nah itu manfaatnya kan, kelihatan manfaatnya kan? Ya. Nah nanti ya tadi selingan saja tuh ya. Kita masuk yang serius lagi nih ya. Supaya enggak serius betul ya. Nah, nanti karena masalah ten categories ini penting, ini nanti masuk dalam ilmu kalam. Ya. Jadi pembahasan tentang jauhar dan arad membawa kepada pembahasan tentang zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dulu para sahabat gak pernah membincangkan tentang zat dan sifat. Gak pernah. Ya kan? Dan gak jadi masalah. Tetapi begitu peradaban Islam makin luas, makin lebar. Ya kan? Orang-orang yang bukan Islam masuk Islam. Orang-orang yang asalnya dari agama lain masuk Islam. Orang-orang yang cara berpikirnya lain masuk Islam. Dan mereka membuat perbandingan-perbandingan tentang konsep Tuhan mereka dengan konsep Tuhan kita. Akhirnya timbul pertanyaan-pertanyaan ini. Dan ini harus dijawab. Gak bisa didiemin. Ya. Justru kalau didiemin itu salah ya. Karena sudah timbul masalah. Kalau belum timbul masalah ya sudah kita gak usah bicara. Tapi kalau masalah sudah timbul, itu harus diselesaikan. Makanya timbul ilmu kalam. Karena apa? Karena ada masalah di situ. Akhirnya para ulama kita mendevelop, membangun ilmu kalam. Ya. Di antaranya adalah masalah tentang zat dengan sifat. Timbul ini. Ya. Halis sifatu zaidun ala zat. Adakah sifat itu zaidun ala zat? Adakah sifat itu sebagai tambahan kepada zat, seperti arad, seperti hubungan antara jauhar dengan arad. Adakah seperti itu sifat Tuhan? Ya kan? Antara Allah tuh, zat Allah dengan sifat Allah. Allah Ar-Rahman misalnya. Adakah Ar-Rahman itu adalah
zaidah ala zatillah. Apakah begitu kita melihatnya? Jadi ini tidak pernah dibincang oleh generasi salaf. Sehingga dituduh membincangkannya sebagai bid'ah. Iya, di zaman salaf. Tetapi ketika masalah timbul, maka para ulama kita ada yang menyelesaikan masalah ini. Nah, di antaranya adalah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, ya, dan imam-imam yang lain. Sebenarnya istilah-istilah yang seperti ini nih, zat sifat itu orang Kristen asalnya yang mempermasalahkan. Jadi orang-orang Kristen yang masuk Islam itu masih terbawa-bawa pikirannya. Ya, jadi mereka bertanya dan mereka ingin kepuasan jawaban. Ya, jadi asal-usulnya itu dari Kristen yang mengatakan bahwasanya Al-Quran mengakui bahwasanya Yesus adalah kalimatullah. Iya kan? Kita mengatakan Yesus itu, Isa itu adalah kalimatullah. Kan itu dalam Quran kan? Isa adalah kalimatullah. Dan alam semesta ini lahir dari kunnya Allah Subhanahu wa taala, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kun itu adalah kalamullah. Ya. Nah, di sini ada kaitan antara Tuhan dengan kalamnya. Bagaimana nih kaitan antara Tuhan dengan kalamnya? Tuhan itu zatnya, kalam itu sifatnya. Kan salah satu sifat Tuhan adalah mutakallim. Wa kallamallahu Musa taklima. Ya, dalam sifat 20 Allah itu mutakallim. Wujud kidam wa qawmu khalafatul hawadith qiyamu ta'ala binafsihi wahdaniya qudra irada ilmu hayat sama basar kalam. Nah, ini bagaimana kaitannya itu? Nah, ada segolongan mutakallim gitu dulu yang bernama Mu'tazilah. Mereka coba menjawab persoalan kalamullah ini. Apa jawaban Mu'tazilah? Kata Mu'tazilah, zat adalah sifat dan sifat adalah zat. Nah, itu jawaban Mu'tazilah, itu kalamnya Mu'tazilah. Ya. Tapi bukankah sifat itu banyak dan zat itu satu? Wah, confuse lagi Mu'tazilah di sini. Ketika Mu'tazilah mengatakan zat itu sifat dan sifat itu zat, kemudian dilawan lagi. Dikata bukankah sifat itu banyak? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, sedangkan zat satu. Akhirnya Mu'tazilah bilang, kalau gitu sifat gak ada. Yang ada hanyalah zat. Itu hasil kesimpulan. Makanya akhirnya Mu'tazilah dituduh sebagai nufatus sifat. Sebagai golongan yang menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu backgroundnya begitu. Ini gara-gara Kristen nih masuk. Ya kan? Mu'tazilah coba melawan kalamnya Kristen ini, tapi dengan kalam yang salah. Ya kan? Dan lama itu tidak selesai hal ini. Ya kan? Lama hal ini tidak selesai dan banyak para ulama kita terpengaruh dengan fahaman Mu'tazilah. Sampailah munculnya Imam Asy'ari. Imam Asy'ari sendiri adalah Mu'tazilah. Asalnya 40 tahun dia Mu'tazilah. Ya kan? Sampailah akhirnya Imam Asy'ari. Nah, di situ Allah membela agama ini melalui Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya. Nah, akibatnya Mu'tazilah itu dituduh sebagai nufatus sifat, golongan yang menolak adanya sifat bagi Allah. Dan dia juga mengatakan Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. Nah, itu kan tempat terjadi mihnah di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Karena logika ini ya, jadi Mu'tazilah itu terjebak dengan logika Yunani. Ya, walaupun ilmu logika itu perlu, tetapi tidak semuanya bisa dilogikakan karena ada sesuatu yang tadi itu unimaginable. Tidak semuanya intelligible. Nah, Mu'tazilah di sini terperangkap kalamnya itu. Ya. Jadi Mu'tazilah terperangkap dengan ilmu logika. Dan dalam ilmu logika ada tiga bidang yang mengatur cara kita berlogika. Yang pertama adalah yang disebut sebagai law of identity. Yang kedua adalah law of non-contradiction. Dan yang ketiga adalah law of excluded middle. Nah, ini semua cara kita itu berpikir dengan menggunakan
logika ini dengan menggunakan aturan itu. Itu logika, ya. Law of identity. Apa itu law of identity? Setiap sesuatu itu punya identitasnya sendiri yang tidak sama dengan yang lain. Kalau saya mengatakan A bukan B, maka A punya identitas sendiri dan B punya identitas sendiri. Ini namanya law of identity. Jadi A bukan B, B juga bukan A. Nah, otak kita, akal kita akan berpikir begitu. Ini namanya law of identity. Kemudian law of non-contradiction. Artinya akal kita tidak bisa menerima kontradiksi. Akal kita tidak bisa mengatakan A bukan B, jadi A sama dengan B. Bisa enggak? Kita mau kesimpulan gitu. A adalah A, B adalah B, A adalah bukan B, maka A adalah B. Enggak bisa akal kita berpikir begitu. Ya, jadi akal kita itu dikawal oleh undang-undang akal yang namanya law of non-contradiction. Dan yang ketiga, nah ini yang penting nih, yaitu law of excluded middle. Akal kita itu enggak bisa meletakkan tengah-tengah di antara dua kategori yang berbeda. A adalah A, B adalah B, A bukan B. Enggak ada tengah-tengahnya itu AB ataupun BA, ya. Anjing adalah anjing, kucing adalah kucing, kucing bukan anjing, anjing bukan kucing. Enggak ada tuh kucing anjing. Ataupun anjing kucing, ada enggak? Enggak ada tuh tengah-tengahnya. Ini namanya law of excluded middle. Tetapi dalam realitas kewujudan ini tidak semuanya subject kepada law of excluded middle. Nah, di sinilah lemahnya logika. Ya, di sinilah lemahnya logika. Oke, sekarang kita lihat posisi Asy'ariyah dalam masalah zat dengan sifat ini. Kalau tadi Mu'tazilah mengatakan zat itu sifat, sifat itu zat. Ya. Habis itu karena sifatnya itu banyak, akhirnya mengatakan sifat itu enggak ada. Nah, itu kesimpulan Mu'tazilah begitu. Nah, Imam Asy'ari itu dan juga Asy'ariyah ini dia menggunakan bahasa yang lain. Dia kata, apa hubungan sifat dengan zat? Kata Asy'ariyah, laisa hiya huwa wala hiya ghairuhu. Sifat itu bukan zat, laisa hiya huwa, laisa hiya yakni sifatun, huwa zatun. Jadi sifat itu bukan zat, wala hiya ghairuhu, tapi sifat juga bukan selain zat. Nah, gimana tuh mikirnya itu? Ya, inilah yang disebut sebagai included middle. Jadi bukan excluded middle. Jadi cara berpikir yang seperti ini, ataupun kalau kita yang menggunakan logika yang seperti ini, ya kalau kita ingin menggunakan istilah logika juga, ini namanya included middle. Nah, dalam agama kita ini banyak cara berpikir kita itu yang included middle. Contoh, huwal awwalu wal akhir. Allah itu al awwal wal akhir. Kan awal dan akhir bertentangan kan? Saya datang paling awal. Berarti saya bukan yang akhir ya kan? Saya datang paling akhir. Berarti saya bukan awal. Tapi kalau saya bilang saya datang paling awal dan paling akhir. Susah kita memahaminya. Tapi Allah itu adalah huwal awwalu wal akhiru. Wadzahiru wal batinu. Allah itu zahir dan batin. Dia juga zahir, dia juga batin. Ini kan included middle. Innahu mayati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Tidak hidup dan tidak mati. Kalau kita kan logika kita kalau hidup mati. Kalau tidak hidup mati ya. Kalau tidak mati hidup. Ini la yamutu wa la yahya. Tidak hidup dan tidak mati.
Pakai sains itu. Jawabnya bisa enggak pakai sains? Enggak bisa. Enggak ilmiah kan Quran. Padahal logikanya logika yang sempit ya. Bukan tidak ilmiah, tapi logikanya adalah logika sederhana. Padahal banyak lagi logika-logikanya disebut sebagai excluded middle. Ya, sebagai included middle. Nah ini penjelasannya. A and non-A exist at one level of reality. Jadi kalau kita mengatakan A dengan non-A tadi itu. Ada A, ada non-A. Itu kita membandingkannya pada satu level realitas yang sama. And the third position at another. Sementara yang kita katakan included middle itu pada level realitas yang lain. Ya. At the level of A and non-A, there are only two contradictory possibilities. Ya, kalau pada itu hanya ada dua. Itulah logika kita di situ. At higher level of reality, tapi pada realitas yang lebih tinggi, however, there is a larger domain. Tapi di sana ada domain yang lebih luas. Where both elements could be possible. Yang mana A dengan non-A itu bisa disatukan. Both elements are members of a larger set of possibilities. Jadi dua-duanya itu mungkin. Dua-duanya itu mungkin. Oke, okay, saya bagi contoh lagi. Ini apanya, refreshing lagi nih ya. Ah nih ya. Ini refreshing lagi. Apa yang antum lihat ini? Ini adalah matahari ya dengan planet-planetnya. Bayangkan kita itu di mana itu? Tuh. You live here. Kecil sekali kita dibandingkan matahari. Di dalam tata surya kita, ya, di dalam tata surya kita, dalam solar system kita, ada 8 planet yang mengelilingi matahari. Planet apa saja namanya? Siapa yang ingat? Ya. Kalau mau ingat pakai ini nih, pakai mnemonic device. My very excellent mom just serve us noodle. My itu M, itu Mercury. V itu Venus. Ya. E itu adalah Earth. Ya. M itu adalah Mars. Harusnya Mars dulu ya, atau Mercury dulu, saya keliru. J itu adalah Jupiter. S itu adalah Saturnus, U itu adalah Uranus, dan N itu adalah Neptunus. Nah jadi kita itu nomor 3 tuh, ya, jauhnya dengan matahari itu. Yang paling dekat itu adalah Neptunus, ya, paling dekat dengan matahari. Tapi kita dibandingkan dengan matahari itu, lihat aja bumi gitu tuh, kecil kan. You live there. Kalau saya katakan, kalaupun antum pernah berkeliling dunia kemana-mana, sebenarnya antum tidak kemana-mana. Betul gak? Iya. Jadi statement antum kemana-mana sama dengan tidak kemana-mana. Kan dari segi logika salah ya, tapi dari segi realitas benar. Jadi pergi kemana-mana dengan tidak pergi kemana-mana itu adalah excluded middle. Tetapi kita bisa satukan dia dalam satu realitas, dalam satu hakikat. Paham gak? Ya. Jadi statement atau pernyataan antum pernah kemana-mana itu sama dengan antum tidak pernah kemana-mana. Ya. Nah ini namanya mikro-makro paradox. Dalam ekonomi ada namanya mikro-makro paradox. Apa yang bagi mikro betul ya, bagi makro belum tentu betul. Ya. Nah ini juga nanti dalam quantum mechanics. Ya, ada yang apa Newtonian mechanics, Newtonian physics ya dengan quantum physics. Ya. Oke. Okay. Jadi begitu ya. Ini yang disebut sebagai included middle.
Jadi kata-kata la yamutu fiha wa la yahya jangan dikatakan sebagai tidak masuk akal. Dia tidak masuk akal kamu ya kan, tapi masuk akal Nabi ya kan. Masuk akal para ulama. Ya. Wal awal wal akhir wal zahir wal batinu. Bukan tidak logical ya kan. Tapi dia ada penjelasan yang lebih dalam dari itu. Itulah yang disebut sebagai included middle. Nah, saya ingin kemukakan included middle ini bukan hanya dalam ruang metafisik, bahkan dalam bidang fisik itu pun sudah diakui kewujudan apa yang namanya included middle. Ya. According to Basarab Nicolescu, a theoretical physicist, ini ada seorang ahli teori fisika. The logic of included middle is the very heart of quantum physics. Jadi quantum physics itu bisa dijelaskan fenomenanya dengan ya included middle. Ya. Now, ini contoh ya, saya bacakannya. In order to obtain a clear image of the meaning of the included middle, we can represent the three terms of the new logic, A, non-A, and T, and the dynamic associated with them by a triangle in which one of the verticals is situated in one level of reality and the two other vertices at another level of reality. If one remains at a single level of reality, all manifestation appears as a struggle between two contradictory elements. For example, wave A and corpuscle non-A. The third dynamic, that of the T state, is exercised at another level of reality, where that which appears to be disunited. Way or corpuscle is in fact united, wanton, and that which appears contradictory is perceived as non-contradictory. Contoh misalkan cahaya. Cahaya itu partikel ataupun gelombang. Kan kalau gelombang bukan partikel. Kalau gelombang itu continuous, kalau partikel itu discontinuous, discrete. Kan? Ada ruang kosong. Cahaya itu gelombang atau partikel? Dua-duanya. Dalam fisika gelombang itu adalah cahaya itu adalah gelombang dan partikel. Nah, itu di alam fisika ya. Sudah ada yang namanya ya included middle, apalagi pada alam metafisik. Jadi included middle ini adalah jembatan di antara fisika dengan metafisik. Nah, saya ini nih udah mau jam 12 nih, ya. Ah, gitu. Ya 5 menit lagi. Saya masih banyak nih ya. Karena saya ingin ambil pernyataan Profesor Alatas. Ya. Dalam bukunya Prolegomena, ya. Ini semua pernyataan Profesor Alatas yang berkaitnya dengan 10 categories itu. Ya. Ini, ya. Oke, misalkan kita kata Tuhan itu jauh atau dekat? Ya? Nah, dekat dan jauh ya. Iya, Allah itu dekat dan jauh. Jauh karena dia di langit, di aras, dekat. Wa akrobu min hablil warid. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah itu dekat. Nah, itu kan kita gak bisa logikakan hal itu. Sifat alam nih kata Prof. Atas itu discontinuous continuity. Dia continuous tapi discontinue. Permanent and change. Wah, ini panjang pembahasan Prof. Atas tentang permanent and change. Bisa disatukan nih antara permanen dengan change itu bisa bersatu. Subjective objective ini juga bisa disatukan. Ya kan? Coincident of opposites. Opposite itu bisa menyatu. Complementary opposite. Ini istilah-istilah Profesor Alatas. Ya. Nah, ini saya ambil dari Prolegomena. Ya kan? Ini dari intuition of existence.
Nah, ini kalau saya bahas lagi harus tambah satu jam lagi ya kan. Ini harus tambah satu jam lagi kurang. Dari liquidity and essence. Ya. Ini liquidity and essence. Dari degrees of existence. Semua nih bisa kita jelaskan satu persatu. Ya kan? Ini udah kalam dan juga metafisik. Ya, metafisik profesa alatas. Dan ini harus kita pelajari. Tapi mengingat waktunya, saya langsung pada kesimpulan aja. Ya. Ya. Jadi kesimpulannya itu kategoris ataupun al-makulat. Walaupun berasal dari pemikiran Aristotle, tetapi telah diislamkan. Nah, di situ terjadi islamization oleh para ulama kita dari zaman ke zaman untuk mempertahankan akidah Islam dari perubahan dan tantangan zaman, khususnya yang datang dari peradaban barat dengan falsafah dan sains modern yang dihasilkannya. Memang tantangan kita pada hari ini adalah sains modern dan juga falsafah modern. Ya, kalau kita tidak hati-hati, kita bisa keliru. Kita bisa menyatakan ulama kita tidak ilmiah. Ya. Ya. Nah, jadi dengan itu ya kan, karena waktunya apa namanya sudah habis ya kan. Silakanlah kalau kita ingin diskusi ya. Wallahu a'lam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.